Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Rumah Dede. Kali ini kita mau mengenal berbagai makanan untuk sarapan. Apakah kalian siap? Jika kalian siap, mari kita memulainya. Sandwich. Sandwich diciptakan seperti mainan makanan. Bayangkan, roti adalah tempat tidur nyaman untuk sayuran, daging, dan keju. Mereka saling berteman di dalamnya, bersatu untuk membuat perut kita bahagia dan sehat. Pancake. Pancake itu seperti roti bergelombang yang dibuat dengan cinta. Ketika kita tuang adonan di atas panci panas, dia berubah menjadi lempengan emas yang siap dimakan. Pancake adalah makanan yang menyenangkan. Nasi goreng. Nasi goreng itu seperti pesta di piring. Nasi putih yang biasa berubah menjadi keren dengan campuran sayuran, telur, dan daging. Rasanya seperti petualangan di mulut kita dan membuat kita senang dan kenyang. Oatmeal. Yeah! Oatmeal adalah sarapan yang penuh petualangan. Biji oat yang kecil-kecil berubah menjadi bubur yang hangat dan lezat. Ini adalah makanan pahlawan yang memberi kita energi untuk menjelajahi hari dengan semangat. Roti selai. Yeah! Roti dan selai adalah teman baik. Bayangkan roti yang diberi atas selai dengan rasa buah dan manis seperti rasa stroberi dan blueberry. Mereka berdua sama-sama membuat perut kita bahagia dengan setiap gigitan yang manis dan lezat. Waffle. Yeah! Waffle seperti pancake yang berlubang-lubang. Ketika kita tuang adonan ke dalam cetakan, ia berubah menjadi kue dengan desain yang keren dan siap disantap. Waffle adalah pesta di piring kita yang membuat sarapan menjadi lebih menyenangkan. Sekian video kali ini. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa selalu support channel Rumah Dede ya. Bye teman-teman.